Kalau sampai Ukraina sama Rusia itu damai, repot juga. Langsung harga batu bara tuh gitu, Michael. Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus lah yang membalas dan memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik firman yang akan dibagikan yang pasti akan mengubah kehidupan kita. Siapkan dirimu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita dengarkan firman kebenaran kehidupan dan yang akan mengubahkan hidup kita. Nah, jadi ini pandangan makroekonomi, analisa ya Michael ya. Jadi gini Michael. Ya. Tahun 2021 kan saya udah ngomong tahun depan kita akan inflasi. Masih ingat Michael? Iya ya. 5 tahun inflasi. Iya. Dan saya beritahu supaya semua berkebun. Masih ingat enggak, Michael? Iya. Benar. Kan harga pangan akan naik, betul? Betul. Dan setelah itu saya juga beritahu supaya beli tanah, betul, Michael? Iya, iya, betul, Pak. Nah, kenapa, Michael? Karena nilai mata uang ini akan turun, Michael. Iya. Nah, makanya semua jemaat saya beritahu supaya pegang barang. Iya. Barang apa? Barang dagangan yang untuk muter, gitu, Michael. Iya, Pak. Nah, megang rupiah secukupnya saja, Michael. Iya. Nah, ini namanya planning makroekonomi, Michael, ya. Iya. Nah, jadi gini, 2022 ini kita masih awal dari krisis, Michael. Iya. Ini belum krisis, masih masuk resesi, Michael. Iya. Awal dari resesi itu sekarang. Nah, resesi itu kapan? Nanti tahun depan, Michael. Iya. Jadi gini, dampak dari nanti kenaikan BBM ini bukan sekarang, Michael. Loh, BBM bakal naik nggak, Pak? Iya, kan pemerintah udah ngomong akan naik kan gitu. Iya. Dan yang tidak subsidi udah naik, Michael. Iya. Jadi kalau kita mau lihat inflasi, lihat yang subsidi itu naik berapa persen. Nah, dihitung disitulah inflasinya, Michael. Yeah. Karena itu bisa tentang transportasi rakyat, toh. Transportasi semuanya, ekspor, import semua, toh, Michael. Iya, yeah, Pak. Nah, jadi pandangan analisa saya secara makroekonomi, jadi nanti suku bunga tahun ini nanti, ini kan ada 3.75 BI rate-nya ya, nanti bisa terjadi 4%, Michael. Iya. Nah, kira-kira nanti tahun 2023, 2024 itu BI rate ini bisa 5-6, Michael. Iya. 5-6 itu BI rate loh, Michael. Iya. Belum nanti kalau ke debitur beda lagi loh, Michael. Iya. Kan bank nanti kalau bank swasta kan kalau ada yang pinjam kan bunganya beda, Michael. Iya, Pak. Ini kan ngomong BI rate, Michael. Iya. Nah, makanya saya beritahu supaya jangan utang bank, Michael. Iya, benar. Kalau utang bank lebih baik dilunasin. Kalau enggak bisa lunasin ya jangan utang lagi gitu, Michael. Iya. Nah, karena tahun ini, Michael ya, ini nanti bunga bank itu naik tapi perlahan, Michael. Iya. Nah, itu BI rate itu bisa loh, Michael. Bisa 4%. Iya. Nah, sekarang kan 3.75 itu bisa 4% mendadak, Michael. Iya. Dengan kenaikan BBM. Iya. Nah, tahun depan itu nanti BI rate nanti akan naik bisa 5-6%, Michael. Iya. Jadi, sekarang kan 3.75. Nah, tahun depan akhir 2023 itu bisa 5-6%, Michael. Iya. Nah, kalau kondisi ekonomi seperti ini, bunga bank seperti itu, kan ya banyak yang kepala kopior, Michael. Nah, sedangkan Indonesia itu tertolong sama ekspor mineral, mining, batu bara, setelah itu nikel, timah, dan lainnya, Michael.
Ya. Tapi itu kan itu yang menikmati segelintir orang, Michael. Yang menikmati kan segelintir orang, betul, Michael? Gitu ya, padahal dia. Nah, jadi neraca perdagangan bisa surplus dan lainnya. Tapi ingat, Michael, ya. Kalau sampai Ukraina sama Rusia itu damai, repot juga. Langsung harga batu bara, tuh, gitu, Michael. Ya, gitu ya. Kan punya pengaruh, Michael. Langsung efek ke semuanya ya, Pak, ya? Iya, kalau sampai terjadi perdamaian antara Ukraina dengan Rusia, otomatis kan langsung semua lancar semua, Michael. Iya, padahal. Nah, waktu lancar semua, nah Indonesia ini, Michael, ya, ya. Kena dampaknya itu selalu akhir, Michael. Rata-rata semua pada keok, Indonesia masih aman-aman. Nah, ya. Begitu semua udah keok, bangkit, baru kita ngalami resesi gitu, Michael. Indonesia itu selalu terakhir, Michael. Iya. Kenapa? Nah, nanti, Michael. Nah, kita kan ini belum, nanti terakhir nanti kita nanti, Michael. Iya. Nah, tahun 2023, setitik terang itu artinya kita adaptasi semua kembali normal, Michael. Iya. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal, adaptasi kembali normal. Nah, setelah itu, dan tapi tahun depan kita masuk ke resesi ekonomi, Michael. Iya. Jadi resesi ekonomi sebenarnya itu tahun depan. Nah, tetapi dampak pengaruhnya yang paling kuat itu di kota besar saja. Seperti Jakarta, Bandung, setelah itu Surabaya, Sumatera, itu Sumatera itu Medan ya, Medan, Makassar, hanya kota-kota besar, Michael. Iya, Pak. Nah, kalau yang di desa-desa, pinggir-pinggir kota, tidak merasakan dampak resesi itu, Michael. Iya. Nah, kenapa alasannya? Karena mereka semua punya kebun dan tanahnya luas-luas, Michael. Kan di desa. Iya. Dan tidak banyak keinginan. Lihatnya hanya sapi sama kebo sama kambing. Iya, benar. Yang di kota banyak keinginan. Iya, benar. Jadi resesi itu nanti tahun depan yang terasa justru di kota-kota, Mek. Iya. Yang kampung-kampung, pinggir-pinggir mana tuh? Kota, desa-desa enggak ada pengaruh, Mek. Iya, Pak. Apalagi yang di Sulawesi, satu sekitar Manado, itu tidak terlalu berpengaruh. Iya. Nah, yang berpengaruh itu kota-kota besar, terutama Jakarta. Iya. Itu tahun depan, Men. Gitu ya, Pak, ya. Nah, itu inflasi terus kita ini sampai 5 tahun, Men. Iya. Jadi inflasinya ini nanti akan sampai 2027. Iya. Nah, nanti properti akan mulai membaik dan naik daun itu di 2025, 2026, 2027, Michael. Ya. Nah, properti menaik itu 2026, 2027. Ya. Karena properti itu selalu belakangan, Michael. Iya. Jadi, kita ini gimana? Jangan buru-buru langsung paranoid, nyimpen emas, nyimpen dolar yang banyak. Jangan paranoid seperti itu. Justru sekarang itu nyimpen barang, Mek. Iya, Pak. Menurut Michael gimana? Oh iya, ini hikmat dari Tuhan ya, Pak ya, untuk kita bisa. Barang apa? Barang yang kau dagangkan. Iya, Pak. Misalnya dagang baju ya, ada untung kembangkan baju, gitu, Michael. Intinya jadi, yang selalu barang, berputar. Ya? Itu pandangan saya itu. Gimana, iya. Michael? Luar biasa, Pak. Jadi ini tahun depan resesi ekonominya, Michael. Lalu apa yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan sekarang, Pak? Bagi mereka yang mungkin... Yang sekarang ini dilakukan itu ya fokus pekerjaan yang ada aja, Michael. Iya, tetap rajin ya. Tetap ngelakuin yang fokus, mereka... Fokus, sudah jangan putus asa. Iya. Nah, dan tahun 2024-2025 yang laris nanti... rumah sakit jiwa, dokter psikiater, psikolog, Michael. Aduh, termasuk pendeta, termasuk dukun, Michael. Oh, dukun. Karena apa? Karena pilpres, pilihan DPR MPR. Iya. Yeah. Yang menang senang, yang kalah stres, masuk rumah sakit jiwa, betul nggak, Michael? Kalau tidak tahan, kalau tidak tahan. Iya. Oh, ke psikolog. Ngitung duit sambil kop
kopior gitu, Meko. Iya, Pak. Jadi sebenarnya dampak dari pandemi ini cukup besar ya, Pak ya. Dampak pandemi ini, Michael ya, itu membuat namanya itu inflasi itu tertunda, Mek. Iya. Tertunda ini gimana? Kan pada waktu pandemi kan langsung namanya daya beli masyarakat turun. Iya. Deflasi, Mek. Iya, Pak. Deflasi ya. Sehingga daya masyarakat turun, Mek. Iya. Nah, saya itu inflasi kan gitu, Mek. Iya. Nah, kalau tahun ini stagflasi sebenarnya, Mek. Iya. Ekonomi daya beli masyarakat turun tapi harga-harga naik. Iya, Pak. Nah, kendalanya harga naik, siapa yang beli kan gitu, Mek. Iya. Nah, ini tahun ini dan tahun depan pun akan merangkak masih seperti ini, Mek. Iya, Pak. Nah, jadi saran saya untuk jemaat ya, tekunin pekerjaan yang ada dan jangan terlalu emosi dulu untuk memperluas bisnis. Iya. Kembangin yang fokuskan yang ada aja lah untuk iya, pengembangan Pak. Itu nanti 2025. Iya. Iya. Karena wah. Kan ada pilpres, Meko, ada masa transisi nanti. Jadi sama Pak Daud ini kita bukan cuma dapat ngusir setan tapi juga kita dapat ilmu-ilmu seperti ini ya, luar biasa Pak Daud ya. Karena kan kita kan pertemuan saya kan dengan teman saya yang dulu di One Team Press, Meko. Iya, iya. Dan dulu kan dia Sekwan Penasihat Presiden, Sekretaris Dewan Penasihat Presiden. Iya. Itu kawan saya baik selama zaman SBY itu, Meko. Iya. Jadi dia itu ahli di hukum politik HAM, Meko. Iya. Nah, dia ekonomi juga jago. Ya itu jadi kita harus siap-siap untuk itu semua, Meko. Iya, padahal. Kalau terus terang saya bukan orang kuliahan, jadi kalau ngomong bisa keliru, Meko. Iya. Yeah. Bahasa-bahasanya. Tapi analisa itu kawan-kawan semua udah semua bicara udah dirangkum semua, Meko. Tahun ini terjadi ini, tahun ini mereka tuh udah tahun ke depan tuh 3 sampai 4 tahun udah tahu, Meko. Iya. Yeah. Udah ada perencanaannya kalau di Pantin Press itu waktu zaman SBY ya. Iya. Yeah. Nah, jadi sekarang ini kan yang jelas makanya saya beritahu jangan utang bank itu karena itu, Mek. Iya. Nah, sekarang jemaat pasti di gereja penuh karena banyak berdoa stres, Mek. Gitu ya, Pak ya. Yang kita doakan supaya jangan pelit-pelit ngasih persembahan untuk gereja gitu. Luar biasa padahal jadi. Iya, gitu ya, Pak. Gimana pandangan saya, Mek? Analisa ya, makronya. Seperti kita menghadiri seminar ekonomi ya, Pak ya. Jadi economic outlook untuk tahun 2022. Nah, tapi pasti banyak dari jemaat ini kepingin tanya-tanya ke Pak Daud tentang kutuk, tentang setan. Nah, itu gimana, Pak? Apa? Oh, ini tetap dong, itu kan bidang saya, Michael. Iya, nanti gitu. Kan ya, setiap Rabu jam 5, Michael. Iya, Pak Daud ya. Nanti kalau nanti ada yang ini bisa datang ke tempat rumah makan anak saya aja jam 5 sore saya ke sana, Michael. Pak Daud menyediakan pelayanan untuk Bapak Ibu mau langsung ketemu dengan Pak Daud di mana ini, Pak? Di kota mana, Pak? Sekitar Solo, pintu tol Solo. Nah, jadi untuk link-nya sudah saya tulis di live chat. Nah, ini kita juga sama-sama juga mendukung Pak Daud karena Pak Daud juga ini adalah anaknya yang baru buat bisnis ya, Pak Daud ya. Iya, ayam goreng, Michael. Pak Daud gak ikut masak? Enggak. Saya ngomong sama anak saya, mas, teman juga. Iya. Lebih baik kita bisnis yang jelas daripada ngeplang atau nipu uang gereja gitu. Walat. Iya. Betul gak, Michael? Iya, Pak Daud. Hah? Namanya ayam goreng apa, Pak? Ayam goreng rasiem. Rasiem. Mbok rasiem. Itu nenek saya, Michael. Iya. Yang penting kan tidak mencuri uangnya Tuhan, Michael. Betul, Michael. Iya, Pak. Betul, Pak. Lebih iya. Baik kita kan bisnis yang jelas. Saya ngajar anak gitu, Michael. Iya, Pak Daud ya. Luar biasa, Pak Daud. Iya. Nah, jadi dari tahun ini nanti kita akan merasakan ini ekonomi seperti ini. Tapi tahun depan lebih berat, Michael. Iya. Nah, tapi tahun depan itu inflasi tapi ekonomi bergerak, Michael. Iya. Jadi inflasi tapi ekonomi bergerak. Kenapa ekonomi bergerak?
karena tahun politik. Iya. Tahun politik otomatis ekonomi bergerak. Kan iya. Kampanye, mulai kampanye itu 2023 2024 baju-baju laku, betul gak? Makanan laku. Iya, betul. Jadi inflasi tapi ekonomi bergerak itu tahun depan. Iya. Nah, tapi pergerakannya tertentu aja. Iya, Pak Daud. Nah, pesan firman Tuhan buat jemaat gimana, Pak? Mungkin ada khotbah, ada firman Tuhan yang Pak Daud mau bagikan ke kami ini. Alkitab berkata, ingat, yaitu apa? Iman ada dasar dari apa yang kita harapkan, Tuan Meko. Iya. Jadi, apapun terjadi, kita tetap ada hope, ada harapan, Meko. Amin, amin. Jadi harapan itu lebih baik, lebih diberkati, lebih berkarya, dan lebih maju gitu loh, Meko. Benar. Kita ini kan tambah tahun, tambah umur, Meko. Iya. Kalau tambah tahun, tambah umur, tambah dekat dan nunggu ketemu Tuhan. Iya. Betul? Dekat langsung ketemu Tuhan gitu, Meko. Iya. Nah, makanya pergunakan hidup kita ya sebaik-baiknya saja. Puji Tuhan, Pak Daud. Setuju, Meko? Setuju. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan ceramah khotbah bersama hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui khotbah ceramah hari ini. Apabila sahabat John Pregador diberkati, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita diberkati. Sahabat John Pregador, apapun yang akan terjadi, tetap peganglah firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan mencari alternatif yang lain. Tetapi serahkanlah kekhawatirmu hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan tentang janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berpegang pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami diberkati melalui khotbah ceramah diskusi dari hambamu Evangelist Daud Tony. Berkatilah hambamu ini. Berkati pelayanan, keluarga, bisnis, usaha yang dikelola. Berkati juga kru yang melayani. Juga berkati pendengar setia John Pregador. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.